Resmi cerai dari Angie, Ayu Ting Ting merasakan kelegaan tersendiri dalam hidupnya. Ayu Ting Ting pun mengaku tidak ingin terlarut dalam masa lalunya bersama Angie yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya. Ayu mengaku saat ini hanya ingin fokus dalam membesarkan putri sematawayangnya, hasil buah cintanya bersama Angie. Ayu juga belum mau mencari sosok pengganti Angie, di mana jatuh cinta dan membina kasih seakan memberi rasa trauma tersendiri bagi Ayu yang sudah gagal membina rumah tangganya. Fokus ke si kecil sama fokus cari rezeki. Bakal cepet-cepet ganti pengganti, bakal. Belum mikirin itu. Tidak mau memikirkan hal lain selain karir dan buah hatinya, Ayu Ting Ting memang hanya ingin fokus di dua hal itu saja. Apalagi kini Ayu Ting Ting sudah sebagai single parents, di mana membesarkan buah hatinya menjadi tanggung jawab Ayu sepenuhnya. Banyak-banyak ya, sih, teman-teman. Terus, saya udah mikirin anak aja mencari duit. Yuk.